pemirsa mahasiswa gabungan se-Kabupaten Sumedang dukung aksi buruh tuntut pembatalan RUU Cipta Kerja serta pertanyakan sikap anggota DPRD Sumedang terkait pengesahan RUU Cipta Kerja. Dalam aksi yang dilakukan mahasiswa gabungan se-Kabupaten Sumedang kali ini, setelah melakukan aksi long march dari lapangan sepak bola Cigugur menuju gedung DPRD Kabupaten Sumedang. Mereka berorasi di depan gedung DPRD perihal pengesahan RUU Cipta Kerja yang dinilai sangat merugikan kaum buruh. Selain itu, mereka pun mempertanyakan sikap para anggota dewan terkait pemerintah yang sudah mengesahkan RUU Cipta Kerja tersebut. Buat Dewan Perwakilan Daerah Sumedang untuk membuat sebuah video pernyataan sikap tentang semua kebijakan dari pusat, apakah menolak atau tidak. Dan saya meminta buat pihak DPRD untuk memberikan peraturan daerah. Koordinator aksi mahasiswa Aceng Dae Fikri mengatakan, aksi rekan-rekan mahasiswa kali ini selain memberikan dukungan perubahan demi kebaikan para buruh, juga ingin mempertanyakan sikap para anggota dewan terkait tindakannya mengenai pengesahan RUU Cipta Kerja tersebut. Diki Guntara, Bandung TV.